Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua toke-tokeku sekalian? Selamat datang kembali di channel kita, Nadogil Channel, karena Nadogil Channel adalah channel kita semua. Oke, dalam video kali ini kita akan sedang berjalan-jalan di dalam tengah hutan, tepatnya di Desa Aik Mata, Pagaran Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ini sedang kita mengikut saudara Tambat yang pergi bermain di hutan untuk berjalan-jalan, ya. Mana tahu ada rezeki yang bisa kita bawa pulang, ya. Namanya juga berharap kepada Tuhan. Ya, ini kita sedang istirahat sejenak sambil menikmati suasana, pemandangan, dan hawa yang sejuk di dalam sebuah pegunungan di dalam hutan. Oke, kita istirahat. Setelah kita istirahat, baru kita lanjutkan lagi perjalanan kita, ya. Ini kita menemukan sebuah jejak yang meninggalkan kotoran dan langkah kaki. Kurang tahu ini hewannya apa, kira-kira kita coba telusuri, ya. Ini tapak kakinya kita telusuri terus sampai berjam-jam. Nah, karena sudah menelusuri pegunungannya selama berjam-jam, kita temukan sungai, aliran, dan banyak sekali, ya. Tadi kita lewat air terjun semacam ini, jejaknya masih berlanjut sampai ke tebing-tebing yang curam. Kira-kira hewan apa yang meninggalkan jejak seperti ini, kira-kira teman-teman sekalian? Dia tidak berselang lama, setelah beberapa jam anjing kita mengintai sebuah pohon. Kita tidak tahu apa itu yang ada di atas sana. Tapi sepertinya ada sesuatu yang bergerak-gerak di atas itu, ha. Coba kita saksikan. Apa kira-kira saudara-saudara di atas, ya? Oh, itu seperti ada yang hitam-hitam bergerak. Apa kira-kira, ya? Oke, lanjut lagi. Oh, kurang jelas karena ditutupi dedaunan, ya. Karena ditutupi dedaunan. Coba kita pinggirkan. Oh, apa itu? Beruang kah? Apakah itu seekor beruang? Oh, tapi tidak mungkin beruang punya tanduk, ya kan? Daripada semakin penasaran karena kurang jelas dari bawah sini, kita akan coba memanjat untuk memeriksa apakah yang di atas sana, ya. Ini yang memanjat ini saudara Tambat. Berani sekali dia, kalau beruang yang di atas sana bahaya, ya kan? Bayangkan, coba bawa beruang di atas pohon kita panjat. Oh, ternyata seekor kambing hutan sedang bermain-main di sana, ya. Ternyata seperti ini. Seperti ini tempat bermain-mainnya kambing hutan. Bagi yang tahu, toke-tokeku sekalian, apa yang sedang dilakukan kambing hitam tersebut di atas-atas pohon sini. Perhatikan pohon-pohon yang di bawahnya, bayangkan seberapa tinggi pohon ini, coba. Di dalam tebing, pohonnya tinggi, menjulang, agak serong dikit ke bawah. Jadi tanah yang di bawah semakin tinggi juga. Bayangkan kalau terjadi sesuatu di situ, ya. Bermain-main. Bagi yang tahu ini kambing hutannya sedang ngapain, coba di komen saudara-saudara toke-tokeku sekalian, ya. Bagi yang tahu. Tidak bosan-bosan gitu, karena ini pemandangan langka, ya. Ini pemandangan sesuatu pemandangan yang sangat langka. Di dalam hutan kita menemukan kambing hutan, pas pula di sarangnya. Apakah ini sarang atau suatu tempat yang ia sukai atau bagaimana, coba teman-teman komen, ya. Padahal nampak dari bawah tadi seperti seekor beruang, ya kan. Atau hanya saya yang kepikiran beda, sepertinya kambingnya suka memandang juga. Oke, sekian perjalanan kita hari ini. Oke.
The King of Tambat. Bye bye. Assalamualaikum.